agree ya apa yang dia kata. So pada 2013 saya telah menerima 6 kali kemo dan 15 kali radioterapi ya. So saya memang mengamalkan produk Forever dengan sukatan yang banyak lah. Terutama adalah ABG. Bagi orang yang menjalani itu kemo, saya rasa itu ABG adalah sangat penting sebab ubat kemo itu adalah hapuskan, matikan kita punya sel. So saya dalam masa yang sangat singkat, saya akan rasa tak macam kurangkan saya punya kesakitan, misalnya loyak, rasa pening, semua kan akan dalam yang kurangkan lah sebab ini adalah daripada ABG. Sebab ABG ini selain pada boleh hidupkan kita punya sel, dia lagi boleh hidupkan kita punya wili. Tadi speaker ada katakan wili usus kita ada satu penyerapan yang sangat-sangat bagus. So kalau dalam menjalani itu kanser kan, itu ubat kemo, itu wili akan mati. So kita perlukan, sangat-sangat perlukan ABG untuk hidupkan kita punya sel. So ABG, selain daripada ABG, saya mengamalkan Forever Light lah, ke semua produk yang daripada Forever lah. So misalnya honey, itu absorbency, pollen, lagi Forever Light, Formestin, Nectar. Ini produk semua saya pun ada mengamalkan. Yang satu lagi, dalam 15 kali radioterapi, kulit saya takkan jadi hitam. Sebab saya menggunakan itu aloe first spray dan sapu jeli. Biasa kalau orang yang buat radioterapi, satu kali radioterapi bersama dengan 100 keping X-ray tau. So dia punya panas lah, sangat-sangat panas. Bila you sampai itu tempat yang buat radio lah, you akan sangat-sangat sejuk. Mesin pun sangat-sangat panas punya. So saya dalam jalan 6 kali kemo dan dalam treatment perjalanan ini semua kan, saya tak ada teman panas lah. Tak ada teman panas sekali pun tak ada. So saya memang bersyukur dapat jumpa produk Forever ini dan saya... Produk Forever ini teman saya sampai hari ini selama 8 tahun. Tahun ini adalah tahun ke-8 lah saya recover. So, selain daripada itu produk yang bagus kan, kita sama juga kena jaga kaya itu bermakna. Serta itu perasaan kita akan sentiasa rasa happy lah. Bila itu rasa happy, you berasa akan cantik. Ini adalah sharing saya pada hari ini. Saya serah balik kepada speaker